Mana bos? Acara hari ini bos? Suapi. Woi mantap men. Halo sobaton, kembali lagi dalam suasana perlombaan Ogoh-ogoh Mini tahun 2022 yang berada di Balai Budaya Giri Nata Mandalapus Pembadung, yang dilaksanakan oleh komunitas Alangkara pada hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 yang menggunakan 3 dewan juri. Di mana saat sesi penilaian Ogoh-ogoh, banyak kritik dan saran yang diberikan oleh tim juri. Tentunya kritik yang membangun, yang memiliki sifat positif dan berfokus pada tujuan yang jelas serta bisa dicapai. Di video kali ini, saya akan menayangkan suasana yang terjadi saat dilakukannya sesi penilaian pada Ogoh-ogoh mekanik dan non-mekanik. Semua karakter wajah yang ada dalam raga niko pada saat posisi raga niko seperti nabi, jangan itu raga sempat, raga putih, raga demam, raga yang ada nabi. Jadi kita nak perwakilan dari seluruh sifat jenar. Kalau yang pribadi kita ada nabi, misalnya si bone, ada prakone, pengilangnya, pengenyam, ada wisma, kekian, ada anone, kejengit, ada nabi. Dikombinasikan, tapi harus PR agak sebagai seniman itu biar tidak terlihat terlalu kontras, maksudnya dapat tetap satu kesatuan dan lebih. Something see the sea, something
Diutuslah putra dari Sang Dewa, yakni Lingga Segara, di mana ia memiliki kekuatan yang tak kalah hebat dengan semua yang lainnya. Singkat cerita, Lingga Segara telah sampai di dasar samudra untuk mencari Siluman tersebut. Namun, di tengah perjalanan, ia dicegat. Jadi pemeran utama. Jadi gimana dia
Thank you.